kenang-kenangan untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu. Acara demi acara sudah kita lalui pada pagi siang hari ini. Sebelum saya tutup, maupun nanti setelah kegiatan ini berakhir, Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk bisa mengunjungi perpustakaan, melihat-lihat bagaimana perpustakaan kami di SMP Negeri 1 Banguntapan ini, dan mungkin bisa memberikan masukan kurang lebih seperti apa untuk perbaikan perpustakaan kami ke depannya. Bapak dan Ibu, demikian acara demi acara yang telah kita lalui pada kegiatan hari ini. Saya selaku pembawa acara, apabila dalam membawakan acara pada pagi siang hari ini banyak terdapat kesalahan, kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru dari SMP Negeri 1 Kanigoro. Semoga nanti kedepannya tidak kapok lagi untuk berkunjung ke SMP Negeri 1 Kanigoro. Main-main lagi ke sini ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pindah jalan berarti literasi. Sajane iso ya ngono kok. Kuncine wis tau. Ini aku wis nyangyap, justru aku beri. Itu ya literasinya ya, di antaranya. Oke, salah satu baca. Tidak ada capek di manamu, Mas Masamu. Ini slogan dan semboyan. Kalau kemarin cita-cita kita ya. Cita-cita. Di sini ya, pohon angan-angan, Pak. Kita membuat pohon angan-angan. Angan-angan. Atau pohon inspirasi. Perpustakaan SMP Negeri 1 Banguntapan berdiri sejak tanggal 1 April 1978 dengan luas 202 meter persegi yang kemudian pada Agustus 2020 berganti nama menjadi Perpustakaan Gemilang dan mendapatkan legalitas berupa SK Bupati Bantul nomor 239 tahun 2022. Koleksi Perpustakaan Gemilang selain buku paket juga diperkaya dengan buku-buku bacaan fiksi dan non-fiksi serta buku-buku penunjang lainnya. Sebelum masuk Perpustakaan Gemilang, telah disediakan rak penyimpanan sepatu dan bawaan pengunjung. Pengunjung wajib mengisi presensi pada komputer presensi kehadiran yang berada tidak jauh dari pintu masuk perpustakaan. Kemudian, pengunjung dapat melakukan kegiatan di perpustakaan dengan tenang dan nyaman. Perpustakaan Gemilang dilengkapi dengan ruang koleksi, ruang referensi dan audiovisual, ruang petugas perpustakaan, ruang baca indoor dan outdoor, gazebo dan pojok baca.
Perpustakaan Gemilang juga dilengkapi dengan komputer browsing katalog, AC, pengharum ruangan, Wi-Fi, komputer browsing internet, audiovisual, serta CCTV. Pelayanan di Perpustakaan Gemilang antara lain layanan baca di tempat, layanan kegiatan belajar mengajar di perpustakaan, layanan peminjaman koleksi, layanan katalog online, layanan referensi, layanan bimbingan perpustakaan bagi peserta didik baru, serta layanan browsing informasi melalui komputer yang terhubung dengan internet. Terdapat pula layanan tambahan berupa pojok-pojok baca dan gazebo baca, layanan literasi di 24 kelas, layanan literasi flora, layanan budaya berupa literasi wayang baik wayang manual ataupun wayang digital, layanan literasi batik, layanan literasi perkembangan teknologi gadget, dan layanan permainan tradisional. Perpustakaan Gemilang mempunyai koleksi 2.938 judul buku cetak dan 559 judul buku elektronik yang diperoleh melalui pembelian dan hibah buku. Perpustakaan Gemilang menjalin kerjasama dengan beberapa pihak dalam rangka mewujudkan perpustakaan yang lebih maju. Mari Bu, makasih Pak, makasih. Mari, semoga sukses ya. Ya, makasih. Mari Pak, makasih. Beh, jadi sempat tuku kae lho, kala sempat. Iya, itu sempat. Itu daru. Mboten kuat numpet tenan Pak Dari. Ini saya itu punya rencana merasakan kilat ke Indonesia. Oh. Kuliner, hilang. Bali, Jogja. Jalan menuju SMPN 1 Banguntapan Bantul Yogyakarta. Ini kami pulang setelah mengadakan studi tiru ya. Apa? Setelah mengadakan studi tiru ya. Studi tiru ya. Semoga apa yang baik di sini dapat kita tularkan di sana. Ya, sedangkan apa yang baik di sekolah kita bisa ditularkan di SMPN Batu Tapan ya. Ya, jadi tirukan. Baik, ini kami akan kembali ke bus untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Terima kasih, ikuti perjalanan kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.